orang ramai perlu patuhi pengharaman mercun. Penjawat awam diberi bonus Aidilfitri. Sri Lanka sekat media sosial. Manusia paling tua meninggal dunia. Polis Negeri Perak memberi amaran kepada orang ramai supaya mematuhi pengharaman mercun dan bunga api. Ketua Polis Perak, Datuk Razarudin berkata, polis melarang mana-mana individu untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau berniaga mercun dan bunga api kecuali yang dibenarkan sahaja, iaitu pop-pop dan happy boom seperti mana spesifikasi yang telah ditetapkan. Kerajaan telah mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM450 kepada hampir 1.5 juta penjawat awam dari grade 56 dan ke bawah sebagai persediaan sambutan Aidilfitri. Menurut Pejabat Perdana Menteri, bantuan khas bernilai RM225 juga akan diberi kepada hampir 800,000 pesara kerajaan sebagai penghargaan ke atas jasa perkhidmatan mereka. Sri Lanka melaksanakan sekatan akses ke atas media sosial di negara itu berikutan keganasan agama yang semakin membimbangkan. Larangan ini bertujuan untuk mengelak pergolakan sosial akibat mesej berunsur kebencian dan berita palsu susulan serangan bom di Colombo beberapa minggu lalu. Seorang lelaki Rusia yang didakwa sebagai manusia paling tua di dunia dilaporkan telah meninggal dunia pada usia 123 tahun. Lelaki bernama Apas Iliev itu dipercayai pernah bertugas di medan Perang Dunia Pertama dan kemudian menghabiskan sisa kehidupannya sebagai pengembala.